Oh, ternyata etnis Tionghoa tuh kayak begini loh kehidupan sehari-harinya, tidak berbeda sekali dengan kita-kita yang etnis-etnis lainnya. Kami dari segenap tim Place of Rewards ini mengucapkan Gongsi Facai atau Xinian Kuaile bagi yang merayakan. Karena momennya tepat nih, jadi kita Place of Rewards ingin merekomendasikan film-film yang bisa kalian tonton pada saat Imlek untuk kalian bisa lebih mengenal lagi etnis dan budaya Tionghoa secara lebih dekat. In life is a first time. Yang pertama, Yiyi, Yi spasi Yi, agak susah ya nyebutnya. Tapi oke. Okay. Jadi film ini adalah film ke-8 dari Edward Yang. Film ini berhasil mendapatkan penghargaan Best Director di Cannes Festival tahun 2001. Film ini sih bercerita tentang kehidupan sehari-hari sih, slice of life aja gitu. Jadi nggak ada konflik yang besar di antara semua karakternya. Jadi kan karakternya banyak nih. Setiap karakter punya jalan cerita masing-masing, tapi tidak ada satu konflik yang menjadi benang merah. Jadi benar-benar seakan-akan ini hanyalah slice of life aja gitu, kehidupan sehari-hari. Bahkan aktornya sendiri bilang dia bingung apakah dia sedang acting atau dia sedang menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi ini benar-benar sebuah film yang kalau kalian tonton kalian akan merasa lebih relate banget nih. Oh, ternyata etnis Tionghoa tuh kayak begini loh kehidupan sehari-harinya, tidak berbeda sekali dengan kita-kita yang etnis-etnis lainnya gitu. Yang kedua, In the Mood for Love. Nah, kalau film ini adalah film art house yang dibintangi oleh Maggie Cheung dan Tony Lee. Bercerita tentang drama cinta platonik dikemas menjadi art house movie, jadi agak sedikit berat untuk dinikmati, agak sedikit lamban, bisa ngantuk-ngantuk. Tapi kenapa gue rekomendasiin ini? Karena setting dari film ini berada di Hong Kong atau sekitar tahun 60-an, jadi kalian bisa lebih kenal deket nih, walaupun konflik utamanya itu atau cerita utamanya ada cinta platonik, tapi kalian bisa ngelihat ambience atau environment-nya tuh di Hong Kong tahun 60-an tuh kayak gini loh. Terus ada tradisi seperti ini loh. Terus kayak kesan-kesan dekorasinya seperti ini loh gitu. Selanjutnya, Fly Me to Polaris. Ini film yang cukup populer pada masanya di tahun 1999. Sebenarnya ceritanya klise sih. Jadi seorang pemuda yang tuli dan bisu, terus jatuh cinta sama perawatnya, begitu udah bisa ngajak kencan, terus dia meninggal, terus dikasih kesempatan sama dewa gitu kayak, oke, gue bisa kasih lu kesempatan lu balik lagi ke bumi, lu pakai sosok tubuh orang lain, tapi lu gak boleh reveal lu siapa gitu. Itu kan maksudnya cerita-cerita yang di era sekarang tuh banyak banget yang kayak begitu. Tapi kenapa gue rekomendasiin ini adalah satu-satu cerita romance terbaik pada masanya, mungkin sampai sekarang masih yang terbaik. Gue rekomendasikan ini sekali lagi karena untuk mengenal lebih dekat kalau orang-orang Tionghoa itu kalau misalkan cinta-cintaan itu gaya-gaya romance-nya seperti ini loh. Kalau orang Taiwan bikin film cinta-cintaan yang modelnya seperti ini. Ini yang bisa jadi benchmark sebenarnya. Kalian bisa ngerti lah gimana orang tua kita mungkin yang lahir tahun 80-an atau 70-an itu cara bergaul dan cinta-cinta mereka kurang lebih seperti ini gitu bagi etnis Tionghoa. Dake, hoshi ni nai. 你不必关. Selanjutnya Paikau. Nah, ini film yang tahun lalu rilis untuk menyambut Imlek tahun 2018. Sederhananya sih tentang seorang pemuda yang ingin married dengan satu cewek. Dia anak dari mafia apa segala macem. Tiba-tiba ada orang ketiga, mantannya dari si pemuda ini, yang gak suka sama perkawinan mereka, intinya mau digagalin lah gitu. Mau balas dendam lah intinya karena satu hal. Tapi yang membuat ini menarik adalah gaya penceritaan film ini tuh seperti mafia-mafia Hong Kong gitu. Dan kita bisa kenal lebih dekat etnis Tionghoa di kota-kota besar tuh kayak begini loh pergaulannya. Interaksi antar keluarganya kayak begini. Pergaulan mereka antar bapak-bapak, om-om orang Tionghoa itu seperti begini. Gue ngerasa, wah ini sih persis banget nih. Belum pernah ada yang ngefilmin yang kayak begini. Film ini sangat tepat untuk ditonton karena sangat relate dengan kehidupan kita sebagai masyarakat urban di kota-kota besar. Terutama bagi kalian yang merupakan etnis Tionghoa. Selanjutnya, masih film Indonesia yang rilis 2 tahun lalu, 2017, untuk penyambut Imlek juga, yang berjudul The Last Barongsai. Nah, The Last Barongsai ini lebih kental lagi nih budaya Tionghoanya. Ceritanya tuh, jadi ada satu anak yang baru saja dapat beasiswa ke Singapura, tapi di satu sisi dia tuh pengen ikut kejuaraan barongsai tingkat nasional. Ayahnya tidak setuju untuk anaknya ikut barongsai karena semenjak istrinya udah meninggal, dia tuh menutup sanggarnya total, dia udah ngelupain lagi apa itu sanggar barongsai segala macem. Padahal anaknya sendiri tuh pengen banget itu sanggar barongsainya bangkit lagi. Lokasi syutingnya aja ada di Tangerang, di kota lama yang biasa kita kenal orang-orang di sana dan sebagai Cina Benteng. Kita benar-benar kental banget ngelihat kehidupan sanggar barongsai itu seperti apa sih, yang biasanya kita melihat barongsai hanya sebagai pertunjukan, tapi ketika latihan orang-orang yang berperan sebagai barongsai itu seperti apa sih latihan mereka, terus bagaimana sih interaksinya. Banyak kultur-kultur Tionghoa kayak datang ke kelenteng atau ke kuil atau apa segala macam, itu semua benar-benar dimasukkan ke dalam film ini gitu. Oke, itu aja film-film yang bisa
kami rekomendasikan untuk kalian untuk menyambut Imlek tahun 2019. Semoga film-film yang kalian tonton ini dapat membuat kalian mengenal lagi lebih dalam tentang tradisi dan budaya etnis Tionghoa di Indonesia. Oke, itu aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. God! See you.